Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review tools untuk mengecek kabel. Sini dia ada satu operating instructionnya. Toolsnya ini, dia bisa mengecek kabel. Toolsnya ini bisa dua fungsi ya. Pertama bisa untuk mengecek kabel jaringan. Kita bisa mengecek apa kabel itu ada putus. Yang kedua bisa di sini adalah bisa mencari kabelnya yang mana ya, di sini pemancarnya, ini penerimanya ya, dan dia bisa juga dipakai buat telepon, buat ngecek kabel telepon ya. Di dalamnya sini ada terdapat kabel untuk ngecek, yang satu lagi untuk RJ11 ya. Oke, kita akan lihat lebih detail mengenai alat ini, fungsinya seperti apa dan dipakai gimana cara pakainya ya. Oke, jadi sekarang toolsnya ini seperti ini bentuknya. Sini dia ada 4, ada itu ya. Sini pertama off, yang kedua ini dia network untuk mengecek kabelnya itu apakah ada yang putus. Yang scan ini untuk mencari kabelnya itu yang mana. Oke. Terus yang di sini lagi ada tombol tone, sini buat RJ11 ini untuk mencari, ngecek apakah tone-nya itu ada, dan ini continuity-nya ya. Di bagian belakangnya seperti ini dia pakai baterai 9 volt ya. Dan di sini ada RJ45 dan RJ11. Oke. Ini satunya lagi yang tools-nya ini untuk mencarinya. Di sini bagusnya lagi dari tools-nya ini dia bisa kita atur volumenya, dan di sini dia ada lampunya nih. Jadi bagusnya dia bisa, kita bisa cari di tempat yang gelap, dia udah ada lampunya. Nah, ini tombol scan-nya. Tombol on off-nya ya. Ini tombol on off-nya. Dan di belakangnya ini dia menggunakan baterai 9 volt. Ya. Kita akan coba cek ini dari bawahnya dia. Kita akan connect ke sini. Kita pindahin dia ini ke tombol network ya. Satunya lagi di sini. Oke. Kemudian kita tekan scan. Nah, itu dia ya. Ini kan dia ada nomornya 1 2 3 4. Di sini juga ada nomornya ya. Jadi kita bisa tahu kabel mana yang putus. Ini fungsi dari tombol apa yang mode network ya. Oke, okay. Sekarang kita akan coba yang scan-nya ini ya. Jadi scan-nya ini dia kita bisa mengetahui kabelnya yang mana ya. Kita nyalakan dulu di sini, tekan scan-nya. Kalau begini kan gampang nih ya. Tapi kalau kabelnya udah seperti ini, kabelnya udah panjang, udah ruwet, kita carinya setengah mati ini. Jadi cara mudahnya gampang sekali, kita tinggal colok aja ke sini. Ya. Kita cari kabelnya. Bukan. Nih. Ini kabelnya dia ya. Kalau yang lainnya bisa cek ya. Soalnya kecil, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini ya kabelnya. Jadi ini buat volumenya ya. Ini dia kabelnya ya. Jadi yang lainnya soalnya nggak ketemu. Ini dia kabelnya. Ini ujungnya nih. Jadi sangat mudah ya, dengan bantuan alat ini kita dengan sangat mudah dapat mengetahui
kabelnya ini yang mana. Oke, ini yang scan-nya nih. Ini lampunya. Oke, sekarang kita akan coba tombol ini ya. Ini tunesnya nih ya. Kita coba yang LG 11-nya buat telepon. Buat telepon, kita coba. Oke, kalau yang ini buat ngecek kabelnya ya. Yang ini continuity. Dia kalau kita pencet di sini dia akan nyala ya. Jadi ini buat ngecek kabelnya. Continuity kabelnya ya. Oke. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai Network Team Tools. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tools ini. Oke, okay? Sampai ketemu lagi di channel kami. Terima kasih.